talak, cerai talak dengan nomor perkara 595. Hari ini ajak siapa, Bang? Hari ini ada siapa aja? Masuk dulu aja, Bang. Enggak, Bang. Siapa aja, Bang? Masuk dulu aja, Bang. Jangan gerak, jangan gerak ya. Terima kasih, teman-teman. Jadi hari ini kami akhirnya memanggilan perjalanan perjalanan dari kegiatan kami. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana, yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, ini berarti bang, berarti langsung pembuktian, Bang ya? Enggak pakai mediasi, Bang ya? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Oke, Bang. Hujan. Terima kasih teman-teman dengan silakan masuk ke ruang sidang 2. Ruang sidang 2. Ada kunci enggak? Oh. Kunci enggak ada kunci. Pelan ya. Sorry. Ya, 5 menit ya. Oh, iya. Ya, kan. Ya, 5 menit.
Ini prinsipal nggak datang? Kan di dalam menjalani hukuman yang kira-kira bisa nggak dihadirkan? Izin yang mulia dari pihak penyidik, saya dari surat dari hakim ya, yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap yang mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak Merinda, dari pihak punya nih Pak Ibu Merinda aja, kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya, saya tidak. Oke, ya tolong di luar dulu di. Ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.